Berbekalkan kemahiran menghasilkan bipang pulut berkualiti, Zaidatul Kursyiah Mat Ali kini bergelar antara usahawan muda berjaya di Terengganu. Pada usia 24 tahun, anak sulung dari tiga beradik ini mengambil langkah berani dengan memulakan perniagaan sejak 3 tahun lalu. Menurut Zaidatul Kursyiah, usahanya itu adalah bagi meneruskan legasi datuk dan neneknya yang mempunyai kepakaran menghasilkan makanan tradisional berkenaan. Saya rasa kalau saya tak teruskan warisan tradisional ni, mungkin generasi akan datang tidak kenal apa itu bepang pulut. Jadinya saya rasa dengan perniagaan ini saya boleh menjana pendapatan sendiri, sedangkan kawan-kawan saya yang lain masih bertungkus lumus dekat universiti. Jadi setiap benda itu ada pro and contra, tapi saya bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Proses membuat bipang bermula dengan beras pulut direndam semalaman dan dikukus sebelum dijemur selama antara 8 hingga 9 jam dan dileraikan menggunakan mesin. Seterusnya, beras pulut dimasak dengan manisan atau gula melaka dan dipotong kecil bagi proses pembungkusan. Jadi kat balik sini mesti singgah beli bepang sedap. Macam dia rasa fresh baru kan, kalau kita beli kat pasar tu rasa macam dah lama gitu. Di sini dia rasa manis, dia rasa lemak tu lain kan. Mungkin dia guna yang apa tu, manisan yang asli kot kan, yang dulu dia campurkan dengan gula. Di sini dia tak campur gula. So. Ibunya Zuhaliza Zakaria berkata, beliau dan suami Mat Ali Hitam sentiasa memberi galakan kepada anak sulung mereka. Menurutnya, usaha sedang dilaksanakan bagi menambah jumlah mesin dan pada masa sama mengekalkan cita rasa bipang sebagai makanan tradisi. Bipang tu kerana bentuk dia. Bentuk dia 4 persegi, sebagaimana sejenis bata yang orang buat rumah tu. Kalau orang Terengganu, bata tu dipanggil bata bipang. Jadi bila kuih ni dia bentuk dia sama, jadi orang pun panggil kuih ni kuih bepang. Usaha dijalankan sejajar dengan pelan induk PKS yang bermula pada 2012 bertujuan meningkatkan sumbangan PKS kepada ekonomi negara.